Halo, selamat siang. Sampai jumpa lagi di channelnya Bagus Admin. Oke, guys. Wah, Olita ya. Udah lama tidak bisa ngevlog ya, dikarenakan wow luar biasa, guys. Kesibukan setiap hari itu full senyum ya. Jadi nggak pernah yang namanya liren-lirenan lost doll selain hari Jumat ya. Hari Jumat pagi Bagus Admin libur. Hari Jumat pagi buka jam tengah 11, jam sampai jam tengah 11 ya. Selanjutnya tutup. Jam tengah 11 tutup dan jam 11 sampai jam 5 maksudnya pagi jam 7 sampai jam tengah 11 itu buka. Tutupnya jam 11 sampai jam 5 sore ya. Jadi kalau hari Jumat, kalau hari Minggu tetap aja buka Bagus Admin. Oke. Jadi garapannya Bagus Admin ya. Nah, itu ada dua motor ya. Sebelah sini ya, yang ada di ini ada dua motor. Oke, saya spill ya. Oke, guys, kita lewat belakang aja. Oke, ini satu ya. Nanti sore ini sudah hampir jadi ya. Tinggal penyetelan. Terus Mio putih ini turun mesin dengan keluhan suaranya kasar. Di area mesin ya, bukan di area CVT. Ini juga ini ganti perpak blok dan perpak-perpak yang rembes-rembes. Ini motor Grand Bulus. Ini motor Sagun 125 dengan keluhan perselah ya, atau engkolnya ini patah tuh ya. Ini engkolnya patah nih. Sudah saya ganti baru tuh ya. Sudah saya ganti baru. Dan tentunya kalau motor seperti ini, guys ya, tentunya di Smash atau Sagun 125 dan Sagun lainnya itu pasti bongkar mesin ya. Kalau ganti-ganti per selah ini belum dicuci ya. Ini sudah dicuci pinggirnya ini, guys. Sudah dicuci pinggirnya. Nah, itu truk ya. Ini truk. Ini panen pelem dapat 40 juta ini. Ini orang. 50 juta. Oke, ini blok-bloknya nanti di skor ya. Oke, di tempatnya Bagus Admin sudah full ya. Untuk spare part sudah ada roller, pan bel, kampas ganda. Untuk alat-alat matic ya. Alat-alat matic sudah ada semua. Tentunya di bebek yang saya perbanyak ya. Nah, ini guys. Wah, sangunnya metu.